Ya sama, tapi kalau oke, terima kasih. Ya mudah-mudahan nanti ini bisa banyak membantu apa Provinsi Jawa Timur untuk generasi yang akan datang. Memang dari apa dari pimpinan kami juga kalau bisa mengangkat keluarga yang kurang mampu tapi pandai-pandai, nanti bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan sehingga yang dari Bapak ini akan dikembangkan nanti. Makanya rencananya akan ditambah sarananya. Kan ini sekarang terbatas dengan kemampuan daya tampung kelas 1. Thank you.
Mohon berdiri. Presiden Republik Indonesia memasuki tempat acara. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang kami hormati Kepala Staf Kepresidenan, yang kami hormati Gubernur Jawa Timur, dan yang kami hormati Asisten Personil Kepala Staf Angkatan Laut, dan juga Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Adalah nikmat yang patut kita syukuri bersama ketika hari ini kita bisa hadir dalam peresmian sebuah sekolah yang merupakan jawaban dari tuntutan zaman yang membutuhkan sumber daya manusia yang unggul, mandiri, kompetitif, dan berkarakter. Hadirin, selamat pagi, selamat datang dalam acara peresmian sekolah yang menjadi kebanggaan Jawa Timur dan juga Indonesia, SMA Negeri Taruna Nala Jawa Timur oleh Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya hadirin, di kesempatan yang berbahagia kali ini, marilah kita menyimak sambutan selamat datang Gubernur Jawa Timur sekaligus beliau berkenan mengukuhkan siswa-siswi Semantar Nala Jawa Timur. Yang kami hormati, Bapak Soekarwo, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kita hormati bersama, yang kita muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia. Terima kasih rawuhnya Bapak. Yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan asli Malang. Kepala Staf Kepresidenan, Pak Asisten Personil Kasar, Pak Wali Kota, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur, hadirin yang kami hormati, terutama anak-anakku SMA Taruna, SMA Negeri Taruna Nala, Jawa Timur yang saya banggakan. Tepuk tangan semuanya ya. Maaf, PGRI. Marilah bersama kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan syukur yang tiada tara karena hari ini bisa hadir di tempat ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan kesehatan, diberikan waktu yang sangat baik buat kita sekalian, dan kita sekalian mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden kunjungan ke Jawa Timur dan meresmikan calon anak-anak hebat untuk Indonesia ya. Salah satu misi kami Bapak Presiden adalah mewujudkan sumber daya manusia yang andal, berakhlak mulia, dengan cara meningkatkan kualitas masyarakat Jawa Timur lewat pendidikan yang berdaya inovatif dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
salah satu bentuk peningkatan kualitas SDM dengan mendirikan SMA Negeri Taruna Nala Jawa Timur yang merupakan pemecahan dari SMA Negeri 10 Malam Program Leadership Academy pada tanggal 3 Januari tahun 2017. Bapak Presiden, hadirin sekalian yang saya hormati. Sekolah ini adalah sekolah menengah atas negeri pertama yang berbasis ketarunaan dan merupakan sekolah unggulan berasrama dan asramanya sangat baik sekali ya. Seperti Hotel Bintang 3. Saya khawatir tarunanya tidur terus. Untuk menyiapkan pemimpin masa depan yang religius, unggul di bidang akademik dan non-akademik, memiliki kemandirian, berkarakter kebangsaan yang kuat, untuk mewujudkan hal tersebut, sekolah ini menerapkan kurikulum bela negara dan kemaritiman yang bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut. Pada tanggal 24 Januari 2017, kami bersama Kepala Staf Angkatan Laut telah menandatangani piagam kesepakatan bersama yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penandatangan perjanjian kerjasama oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan Kepala Dinas Pendidikan TNI Angkatan Laut tentang penerapan kurikulum bela negara dan kemaritiman di SMA Negeri Taruna Nala Jawa Timur. Kami bersama dengan Bapak Kasal memberi nama SMA Negeri Taruna Nala Jawa Timur terinspirasi oleh kehebatan, kegigihan, dan ketangguhan Panglima Angkatan Laut Laksamana Nala dari Kerajaan Majapahit. Nala-nala mudanya tepuk tangan tadi. Harapan kami, Bapak Presiden dan hadirin sekalian, peserta didik lulusan SMA ini akan dapat melanjutkan ke perguruan tinggi, ke Akmil, Akpol, sekolah kedinasan, dan lain-lain sesuai dengan cita-citanya dan pada saatnya nanti bekerja dimanapun berada menjadi anak-anak muda yang hebat, gigih, tangguh, serta memiliki rasa nasionalisme yang kuat seperti Laksamana Nala. Tolong tirukan dengan baik kalau saya Indonesia, saya Pancasila ya. Ya. Saya Indonesia. Saya Indonesia. Saya Pancasila. Saya Pancasila. Pada tahun pelajaran 2017-2018 ini, sekolah ini mendapatkan tanggapan positif dan antusias yang sangat tinggi dari warga Jawa Timur, khususnya dan dari luar Jawa Timur ada juga, ditandai dengan jumlah pendaftar 547 orang, namun karena keterbatasan daya tampung yang diterima 180, ke depan doakan pemerintah provinsi uangnya banyak, sehingga kami tambah ruangan-ruangannya untuk kalian semuanya. Aminnya kok nggak serius. Kedepan pemerintah Provinsi Jawa Timur akan meningkatkan daya tampung sekolah dengan mempersiapkan sarana-prasarana antara lain berupa asrama, tempat ibadah, ruang belajar, dan sarana olahraga. Dengan keterbatasan anggaran yang kami miliki, kami terus berbenah. Pada kesempatan ini kami laporkan juga Bapak Presiden dan hadirin sekalian, jumlah calon peserta didik yang terdiri dari kelas 10 180, kelas 11 141, kelas 12 91, total 412. Dari total tersebut 30% berasal dari keluarga prasejahtera dan berprestasi dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Yang 70% itu adalah keluarga-keluarga sejahtera, dia membiayai dirinya sendiri. Nanti kalau dibiayai provinsi namanya tidak adil.
Demikian Bapak laporan kami sampaikan dan mohon Bapak Presiden berkenan untuk meresmikan SMA Negeri Taruna Nala Jawa Timur dan mengukuhkan calon peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon Gubernur Jawa Timur yang berkenan tetap berada di atas panggung kepada perwakilan siswa-siswi Smantan Nala Jawa Timur disilakan mengambil tempat. Pengukuhan siswa-siswi Smantan Nala Jawa Timur secara simbolis dengan pemakaian baret dan topi oleh Gubernur Jawa Timur. Hadirin kami hormati, selanjutnya kita juga akan menyaksikan bersama penyerahan 20 laptop secara simbolis oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Muhajir Effendi, kepada Kepala Sekolah SMA Negeri Taruna Nala Jawa Timur, Bapak Tri Suharno. Mohon aplaus sekali lagi Bapak Ibu hadirin kami hormati. Semoga dengan adanya bantuan ini benar-benar bisa semakin meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan semboyannya Apta Dirmasita Adibrata, cerdas, bijaksana, dan berperilaku unggul. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya di kesempatan yang berbahagia kali ini, marilah kita menyimak sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan Presiden Smantan Nala Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang saya hormati Gubernur Jawa Timur serta Wali Kota Malang, yang saya hormati seluruh pejabat TNI dan Polri khususnya,
TNI Angkatan Laut yang saya hormati kepala sekolah beserta Bapak Ibu guru serta siswa-siswi SMA Negeri Taruna Nala Malang Jawa Timur. Negara kita Indonesia nantinya di tahun 2030 ke sana akan mendapatkan yang namanya bonus demografi. Ada usia-usia produktif di atas 60% yang ini akan sangat bagus sekali bagi negara kita Indonesia dibandingkan negara-negara yang lain yang tidak memiliki keuntungan seperti itu. Ada usia-usia produktif yang sangat banyak. Tetapi kalau usia-usia produktif itu tidak disiapkan dari sekarang, justru akan menjadi kontraproduktif dan menjadi sebuah masalah, menjadi sebuah beban negara karena kesalahan kita tidak mempersiapkan anak-anak kita dalam rangka kompetisi, dalam rangka bersaing dengan negara-negara yang lain. Inilah yang perlu saya ingatkan kepada kita semuanya, bahwa sumber daya manusia, bahwa SDM ke depan itu memegang peranan yang sangat penting bagi negara kita. Saya sangat bangga sekali bahwa di Jawa Timur dimotori oleh Pak Gubernur yang bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut, diberikan dukungan dari daerah, dari Malang. Pada pagi hari ini bisa kita lihat SMA Negeri Taruna Nala yang kita harapkan nantinya bisa mengeluarkan, bisa memproduksi SDM-SDM yang mempunyai keunggulan dalam berkompetisi dengan SDM-SDM lain dari negara-negara lain. Perubahan dunia sekarang ini semakin hari semakin cepat. Setiap detik berubah, setiap menit berubah, setiap jam berubah, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, perubahannya cepat sekali. Kita bisa lihat, ada internet, baru kita belajar. 1212 baru belajar, sudah muncul mobile internet. Mobile internet kita baru lihat apa ini, barang apa ini. Muncul lagi artificial intelligence, mesin-mesin cerdas. Perubahan-perubahan seperti inilah yang harus terus kita antisipasi dengan mempersiapkan SDM-SDM kita. Coba kita lihat negara lain, sudah berbicara SpaceX. Bagaimana mengelola ruang angkasa. Sudah berbicara Tesla, mempersiapkan mobil fantastik masa depan. Sudah menyiapkan Hyperloop, bagaimana memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain dengan super cepat, dengan cepatnya. Inilah yang harus kita kejar. Negara lain, kalau dulu ada PayPal, sekarang sudah ada Alipay. Bagaimana pembayaran itu bukan dengan uang cash, bukan. Bukan dengan kredit card, bukan. Tetapi membayar sesuatu kalau kita belanja di mana-mana dengan
smartphone yang kita punyai. Inilah perubahan-perubahan yang kita harus sadar bahwa kita harus mengejar di mana kita tertinggal, kita harus mengejar, kita harus memperbaiki, kita harus berbenah di mana kita tertinggal. Jangan sampai kita justru terjebak pada persoalan-persoalan yang sekarang ini kita lihat. Saling menjelekkan, saling menghujat, ini terutama di medsos, saling menyalahkan, saling menfitnah, membuat berita-berita hoax di media sosial, ini adalah hal-hal yang tidak produktif. Hal-hal yang tidak memiliki kontribusi terhadap negara ini. Kita ingin semua energi bangsa ini kita arahkan kepada optimisme, kepada energi positif, kepada hal-hal yang positif, pikiran-pikiran positif, positive thinking, bukan kepada hal-hal yang justru memecah kita, membuat kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Sehingga lupa bahwa ke depan kita harus menyiapkan SDM-SDM, sehingga lupa bahwa ke depan kita harus berkompetisi, bersaing dengan negara-negara yang lain. Saya ingin mengingatkan saat saya pergi ke Korea Selatan. Saya masuk ke perusahaan yang ada di sana. Di kita ada yang namanya PT PAL, semua tahu. Ini membuat kapal, dibangun tahun 72, didirikan tahun 72. Di Korea juga ada PT PAL, seperti PT PAL, dibangun tahun 73. Sama-sama dimulai, tetapi di sana saat ini sudah bisa membuat kapal selam, kita belum. Kita pesan di sana, kita beli di sana. Kenapa mulainya pada tahun yang lebih awal kita, satu tahun lebih awal, tetapi mereka bisa dan kita belum. Ini pasti ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Hal seperti inilah yang perlu kita ingatkan, karena sekali lagi, energi kita sering habis untuk hal-hal yang tidak perlu. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak kepada kita semuanya, saya ingin berpesan kepada para pendidik, para tenaga pendidik, agar betul-betul siswa-siswa kita benar-benar dibina, benar-benar ditempa, agar menjadi putra-putri yang produktif, putra-putri yang menjadi kebanggaan bangsa kita, bukan hanya diisi otaknya, tetapi juga diisi jiwanya, tetapi juga diisi kegigihan semangatnya. Dan ini saya lihat di SMA Negeri
Taruna Nala ini akan muncul. Siswa-siswa unggul seperti itu. Betul-betul siapkan mereka dari awal untuk menghadapi dunia nyata setelah sekolah. Dunia yang penuh kompetisi, dunia yang penuh persaingan. Dan siapkan mereka untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi di berbagai universitas terkemuka di seluruh tanah air. Dan yang paling penting, siapkan mereka dari awal agar memiliki cita-cita untuk ikut membangun negara ini, untuk ikut membangun negeri ini saat mereka nanti sudah dewasa. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan SMA Negeri Taruna Nala, Malang, Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon Presiden Republik Indonesia berkenan meresmikan Semantan Nala Jawa Timur didampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Gubernur Jawa Timur, dan asisten personil Kepala Staf Angkatan Laut. Hadirin, peresmian kali ini akan ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penanda tanganan prasasti. Cerdas dalam bertindak. Hadirin kami hormati, selanjutnya agar keberadaan sekolah ini benar-benar bisa memberikan manfaat bagi bangsa dan negara, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa yang kali ini akan dipandu oleh Bapak Haji Ansiono dari Kantor Kementerian Agama Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sejenak fokuskan hati dan pikiran secara seraya berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Bagi yang beragama Islam cukup dengan amin, dan bagi yang beragama non-Islam silakan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, setinggi-tinggi arti puji dan sedalam-dalam arti syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Allah, atas segala rahmat dan nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga pada hari ini Sabtu tanggal 3 Juni 2017 kita semua dapat menghadiri dan menyaksikan peresmian SMA Negeri Taruna Nala Jawa Timur di Kota Malang oleh Presiden Republik Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi, izinkanlah kami menengadahkan jemari untuk memohon kepada-Mu, karena hanya kepada-Mulah tempat kami memohon, dan hanya kepada-Mulah kami meminta pertolongan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, bersihkanlah hati kami dari sifat dengki,
dari sifat iri dan hasud. Semaikan sifat-sifat karimu dalam hati dan jiwa kami, sehingga dapat menyatukan hati dan perbuatan kami dalam membangun negeri ini di bidang pendidikan, agar lebih maju dan dapat mengejar ketinggalan bangsa kami, dan lepas dari segala keterpurukan dan kehinaan. Ya Allah Tuhan yang maha mengetahui, berikan kepada kami dan putra didik kami kemuliaan, kemudahan, pemahaman dan kekuatan hafalan seperti hafalnya para rasul, serta ilmu yang bermanfaat. Limpahkanlah hikmah kebijaksanaan, agar kami mampu menjadi hamba yang amanah dalam menjalani kehidupan ini, terhindar dari segala bencana yang kami tidak mampu menanggungnya. Curahkan kepada kami hidayah kebenaran, agar kami terhindar dari kesesatan dan ikhlas dalam mengabdi kepadamu. Ya Allah Tuhan yang memberi petunjuk, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah Tuhan yang maha pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, dosa para pemimpin kami dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kami hormati, rangkaian acara peresmian SMA Negeri Taruna Nala Jawa Timur oleh Presiden Republik Indonesia selesai. Selanjutnya, hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara.